Pemandangan menakjubkan, Solar Dynamic Observatory NASA menangkap 3 jelatan api matahari kelas E. Solar Dynamic Observatory atau SDO melihat 3 suar kelas E di matahari antara tanggal 21 dan 22 Februari 2024. Video ini menggambarkan seperti apa peristiwa tersebut dalam beberapa panjang gelombang sinar ultraviolet ekstrim yang ditangkap Solar Dynamic Observatory atau SDO. Video dibuka dengan bidikan cepat dari 3 suar dalam campuran panjang gelombang berbeda. Yang pertama adalah perpaduan citra cahaya 131 dan 171 angstrom. Yang kedua adalah 171 dan 304. Dan yang terakhir adalah 171 dan 1600. Setiap panjang gelombang menyoroti plasma suhu yang berbeda dan mengungkapkan lapisan dan fitur matahari yang berbeda. Cahaya 131 angstrom menunjukkan plasma suar yang sangat panas, yaitu 6 hingga 10 juta Kelvin, dan plasma yang lebih dingin 400.000 Kelvin.